ini adalah SRP untuk equipment vibration monitoring. Jadi di perusahaan-perusahaan apabila ada motor, maka yang dianalisa di samping temperatur, kemudian frekuensinya, juga vibrasinya, getarannya. Jadi seakan-akan seperti ini, ada sensor, vibration motor, masuk ke boxnya, smart boxnya, kemudian masuk ke server, seperti ini. Ini cukup baru di Advantech, produk SRP yang bisa dikombin dengan computerized management system. Sehingga kalau dulu kita menggunakan preventif, kalau sekarang lebih ke arah predictive maintenance. Ini bentuknya seperti ini kontrolnya. Kita akan tahu apakah motor ini sudah perlu diganti atau tidak dari analisa vibrasinya yang dilengkapi dengan artificial intelligence. Jadi yang melakukan analisa adalah artificial intelligence software-nya. Ini adalah simulasinya. Motornya dalam bentuk motor dengan dikasih kipas. Kemudian ada ARK 2250.